Back to my YouTube channel. Oke, jadi kali ini kita bakal lanjutin main game Epic Tracer-nya, dan di sini kita udah ready 300 galon bir. Kita bakal fokus gacha di strength sama agility ya. Sama agility, kita bakal coba cari duplikatnya Usopp NW sama si, kalau bisa sih Sanji NW ya, karena Sanji NW kita udah bintang 12. Kalau ke bintang 13 itu kayaknya lebih mantap lagi ya. Kita bakal coba. Tapi ini memang kurang sih, masih kurang banyak banget ya materialnya. Nanti kita coba dulu, kita korbanin lah yang perlu dikorbanin lah ya, nggak ada masalah. Karena menurutku sih untuk ini tuh kayak si ini ya, kayak si Marco dan si Moria itu udah nggak kepake lagi ya. Ace pun bahkan udah nggak terlalu kepake sekarang ya, karena lawannya udah kuat banget ya. Sekarang combo yang meta itu adalah Sanji NW sama Usopp NW teman-teman. Itu Sanji NW burnnya itu bisa satu turn mati semua tim kalian kalau darahnya nggak kuat gitu teman-teman ya. Karena dia itu naikin efek burnnya itu 250%. Jadi otomatis itu sakit banget. Makanya orang sekarang kombonya Sanji NW sama Usopp NW aja. Ditambah sekarang ada Zoro NW ya, itu makin sakit banget. Makanya aku bilang ini kita coba lah ya, kita coba. Nah kita kalau Luffy NW kita masih dikit ya, baru 2 doang. Nah ini kita coba dulu. Kita bakal gacha di agility sama strength ganti-gantian. Nanti kita 150 di agility, 150 di strength gitu aja ya. Tapi kita ganti-gantian aja. Pokoknya kita sisain 14 ya nanti ya. Oke, kita bakal buka langsung aja ya, tanpa basa-basi. Langsung kita gaskan 10 yang pertama. Oke, dapat killer lumayan. Oke, nice, dapat Luffy NW teman-teman. Nice. Ini baru gacha pertama loh. Mudah-mudahan jangan ampas ya habis ini ya. Mudah-mudahan. Kayaknya ini lagi banyak yang gacha teman-temannya. Jadi rate-nya bagus banget. Oke, yang kedua langsung aja. Oke, dapat Satomaru, dapat Inazuma. Oke, lumayan. Yang ketiga. Oke, dapat SS Jinbe lagi loh. Astaga. Oke, yang ketiga aja ya. Yang keempat. Oke, nggak dapat apa-apa. Oke, kita ganti dulu ya. Kita buang ini dulu ya. Kita buang sial satu-satu dulu. Oke. Lumayan ya dapat Luffy NW tadi ya. Kita berarti dapat Luffy NW lagi harusnya ini teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya. Harusnya kita dapat Luffy NW lagi. Soalnya dia kalau dapat satu lagi gitu loh. Oke, kita dapat ini ya, dapat Usopp. Nice. Kurang satu. Berarti Usopp-nya udah GG sih. Oke, nah ini kita dapat satu lagi ya. Luffy NW-nya nice. Oke, kita terima nanti aja. Mudah-mudahan dapat lagi ya, biar bisa bintang 10 juga kita buat hari ini. Tapi kita harus korbanin dulu sih, harus korbanin. Nantilah kita lihat lah ya, bisa apa enggak kita korbanin si Aokiji berarti ya. Aokiji maksudnya. Tapi sayang banget sih. Kayak kita bakal reset aja, kita simpan aja Aokiji-nya. Karena Aokiji juga bagus, tapi kan duplikatnya masih belum ada ya. Oke, ini kita berarti berapa lagi nih? 14. Kita udah pakai 50 ya. Kita udah pakai 50. Oke, karena ini kita langsung coba STR dulu ya, 10. Oh, langsung dapat S dong. Nice. Oke, dapat Kaku. Oke, lumayan ya. Ini kita dapat 3 SS loh, teman-teman. Dapat S lagi, teman-teman. Nice. Nice, 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 nice. Kita kayak ini kita iniin lagi. Mudah-mudahan dapat Usopp NW atau ini kayak Luffy NW lagi. Zoro NW-nya kemana ini? Oke, kita lagi. Udah nggak tahu berapa ini udah. Udah 90 ya? Iya, udah 90 ya, teman-teman. Oke. Nah ini aku nggak tahu ya, lebih hoki mana ya, lebih hoki buka satu-satu atau buka sekali 10 kayak gini ya. Ini kita dapat bintang 5 semua, tapi nggak dapat ini teman-teman. Oke, tunggu dulu ya, kita satu-satu dulu, buang-buang ini dulu ya, buang sial. Enakan, makanya aku bilang enakan nabung gini teman-teman ya. Kalau nabung gini kalian bisa lebih ini ya. Oke, dapat Ivankov. Oh, aku kira dapat Luffy NW lagi loh. Oke, kita coba lagi 10-10 kali kesini dulu ya, biar dapat yang lebih bagus lagi. Oke, banyak banget ya dapat S di sini, lumayan banget. Tapi belum dapat lagi ya ininya. Maunya dapat Luffy NW-nya kita kurang berarti 1, 2, 3, 4. Satu lagi ya. Berarti kita dapat dong ini. Nggak tahu deh dapat apa enggak. Intinya kita kurang satu lagi ya. Kurang satu duplikat lagi untuk ininya teman-teman.
Oke, kita bakal fokus dulu. Oke, Inazuma. Oh, nice. Nice, teman-teman, dapat Zoro NW. Oke, kita udah punya 2, berarti kita punya 3 ini ya. Berarti kita kurang 2 lagi. Mudah-mudahan dapat 2 lagi ya. Nice. Dapat Zoro NW 1. Kayaknya memang hoki buka 1-10 ya. Terus-terus gitu ya, ganti. Oke, kita ganti dulu ke STR sekali. Oke, nice, Sanji NW, nice. Wah, ini banjir hadiah banget ya kita. Nice banget ini, teman-teman. Oke. Oke, kita buka lagi. Mudah-mudahan sih dapat si Zoro NW ya. Kita kurang 2 lagi, teman-teman. Aduh, nggak dapat ya. Oke, kita buang sial dulu ya. 1, 2, 3, 4. Oh, 5 kali ya. 5, di sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, kita tinggal ini ya. Tinggal 50 terakhir nih. 50 terakhir. Kita belum dapat Usopp NW sama sekali ya, tapi udah dapat Sanji NW. Kita kurang 2 lagi untuk Sanji NW-nya. Oke. Oh, dapat Moria ya. Ya udah, tapi kita nggak guna sih Moria, aku nggak pakai lagi. Oke. Oke, ini sekali lagi ya. Oke, nggak dapat. Ini yang terakhir ya, teman-teman, yang terakhir. Zoro NW please. Ah, oke lah, sekali lagi lah ya, kita habiskan aja. Ah, oke lah, nggak dapat ya. Ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah, tidak masalah sama sekali. Oh ya, kita dapat Zoro NW ya tadi ya. Berarti kita harusnya dapat Zoro NW lagi dong. Oh, itu dari 150 rekrut ya. Oke, kita lihat ya. Oke, dapat Sanji NW. Oh, dapat lagi. Berarti kita kurang 1 lagi ya Sanji NW-nya. Fujitora. Wow, ini nice banget sih. Nice banget. 2. Loh, kok ada 2? Oh ya, bener 2 ya. Memang 2 ya. 2. Terus kita dapat equipment sih harusnya. Nah, equipment-nya mana? Oh, tadi udah dapat ya. Udah dapat. Oke. Kita terima aja semua. Jadi total kita dapat Sanji NW-nya. Sanji NW-nya dapat 50. Usopp-nya dapat 2. 2 Usopp ya. 2 Usopp. 1 Luffy NW. Pokoknya udah banyak banget sih ini hoki banget sih menurutku, ini udah hoki ya teman-teman. Kita bisa naikin si Zoro NW nya sampai ke bintang 9 mungkin ini ya. 9 ya, ya kan terakhir ya, yang terakhir itu kan ke bintang 10 ya. Oh, lumayan banget ya ini, dapat banyak diamond juga. Oke, kita bakal cek dulu. Oh iya, di back ya, di back. Oke, kita bakal ubah Moria kita ya. Kita bakal ubah Moria kita jadi Usopp NW ya. Jadi ini kita ada lagi, nanti kita buka di next video. Nah, ini ada banyak banget ya. Sanji NW ku ada satu lagi kah? Coba kita lihat ya, ada satu lagi nggak Sanji NW ku ya. Oh, nggak ada ya. Berarti cuma, berarti kita kurang satu lagi ya untuk Sanji NW nya nggak tahu dah itu dapat dari mana nanti. Intinya kita nanti mungkin dapat ya, dari ini kan ada satu lagi ya. Nanti kita coba selesaiin dulu. Oke, kita dapat 2 ace, bisa ke bintang, tapi kita nggak, kayaknya nggak bakal naikin dia lagi karena udah cukup sih. Oke, kita bakal ganti lah ya. Oke, kita ada 150 shardnya si Zoro NW ya. Ini nice banget sih, nice banget. Nah, kita bisa naikin ya, kita bisa naikin, dan kita bakal review ya. Tapi kita sebelumnya itu ini durasinya udah berapa, masih cepet banget ya, udah 9 menit. Oke, kita bakal coba dulu naikin si Usopp NW nya dulu ya. Usopp NW nya dulu karena itu yang bisa bintang 10 ya untuk sekarang ini. Mana sih Usopp NW nya Usopp, dimana kau Usopp? Ini ya keuntungannya teman-teman ya, kalian itu punya banyak resource ditabung, sekali keluarkan kalian lihat ya, itu dapat banyak banget yang hero SS nya tadi, banyak banget. Nah, ini kita Luffy nya bahkan kita udah punya 4 ya teman-teman, kita kurang satu lagi loh. Tapi kita nggak tahu dapat dari mana ya, kita punya si Luffy nya pun kita punya. Maksudnya itu udah, nah ini 2-1 kan, kita punya 4. Nanti kita mungkin dari sini ya, kita kurang satu lagi, kita mungkin dari expert ini ya. Kita coba dari expert, kita naikin coba Luffy nya kita bongkar si ini ya. Kita ini use counter attack, dan kita Zoro NW belum ada ya. Oh, Zoro NW belum ada ya, sayang banget.
Ya udah nggak apa-apa. Oke, kita naikin dulu ya. Kita fokus dulu. Kita fokus di agility 1 2 3 4 5. 4 1 2 3 4 pas banget ya, 5 ya. Kita bongkar dulu si Usopp-nya. Kita bongkar si Usopp. Oke, nah ini ya dapatnya kita kurang 1, nggak apa-apa. Oke, ini cukup nggak ya, tapi kita lihat aja ya. Mudah-mudahan sih cukup ya buat di convert. Oke, kita convert Moria-nya karena si Moria ini kurang ya menurutku. Sekarang udah nggak terlalu imba lagi. Oke, kita langsung aja gantiin. Oke, langsung ya. Jadi udah jadi langsung Moria-nya ke Usopp bintang 10. Bentar, kita screenshot dulu. Oke, kita ganti langsung. Kita GG kan. Oke, nice. Wah, ini apa nih, 380. Oke, di reset ya. Ya udah, oke, nice. Usopp-nya udah jadi ya. Usopp-nya sudah jadi. Kita refresh, ini udah ada juga ininya, nice. Oke, ini kita bisa naikin ya. Kita ada 42k sih, tapi kita tabung dulu aja, tunggu dulu aja. Nah, kita paling naikin ininya dulu ya. Soalnya ini penting juga. Sampai ke level 30. Kita ada gold banyak banget ya. Tapi goldnya nggak balik ya, teman-teman. Goldnya nggak balik ya, itu sayangnya gitu ya. Tadi kita butuh berapa sih untuk ininya? Convertnya tadi butuh berapa? Oh, butuh 5 doang. Kukira butuh 30-an gitu loh. Kalau butuh 30-an kan kita nggak bisa lagi ya nanti. Dan kalian lihat ya, itu darahnya 1 juta ya. Ini padahal belum di support yang ini ya. Maksudnya ini masih... belum tahu sih aku ya, apa kita naikin apa enggak ya ini ya. Soalnya kita mau fokus Zoro NW nya juga kan nanti. Tapi Zoro NW nya belum, masih kurang berapa ya? Kita masih kurang 2 lagi ya berarti ya. Oke, ini kita naikin dulu ya. HP nya nambah 100.000 loh teman-teman. Oke, ini kita bakal tes ya. Langsung kita tes kombonya sama si ini ya, Kak, sama si Sanji ya. Ini udah GG banget sih kita ya. Bermodalkan ini free player loh teman-teman. Kita nggak ada top up, maksudnya kita kumpulin aja dan bisa kayak gini GG-nya gitu loh. Dapat banyak banget hero-hero langka ya. Yang NW-nya tadi kalian lihat dapat berapa banyak. Dan itu bagus banget teman-teman. Oke, ini kita masih kurang ya. Oke, udah ya. Udah, ini kita coba dulu naikin lagi bisa nggak ya? 3 4 5 6 7 8. Wah, kurang ya. Udah nggak apa-apa. Oke, jadi udah 250.000 ya. 250.000. Ini kita tinggal cari duplikatnya aja nanti. Untuk ininya udah 59.000 ya, lumayan banget sih. Nah, ini Sanji kita memang kita fokuskan ya, dari guildnya itu ya, efek dari guildnya itu yang buat sakit banget sih. Oke, ini kita udah siap, ready, udah bintang 10. Oke, kita bakal coba nanti habis ini kita convert si Aokiji untuk jadiin si ini ya, untuk dijadikan ini. Dan nanti mungkin ini sayang banget sih, si S nya udah bintang 11 pula. Kita bakal coba nanti naikin si Sanjinya ya. Tapi Sanjinya kurang satu lagi ya. Ini aku nggak tahu mau dapat dari mana lagi kalau gitu. Oh iya, kita masih ada tadi ya, hitung tadi, kita lihat dulu kira-kira bisa dapat apa lagi. Oh, kita bisa beli sih kalau mau, kalau memang niat ya naikin ke bintang 13. Tapi itu butuh 2 bintang 10, teman-teman. Ke bintang 13 itu butuh 2 bintang 10 ya, dan 5 bintang 6. Ini bisa sih, kalau ini bisa. Nah, ininya yang waduh, gila banget sih ini. Kita harus korbanin si S. Kalau kita korbanin si S, kita goldnya syukur kita banyak ya. Kalau nggak ada gold kita mampus sih ini. Coba ya kita, kalau dikorbankan, waduh banyak banget ya. Tapi ini bisa dibuat bintang 10 ya, 1. Oh, ada bintang 10-nya 1, deng. Oh, nice juga ya. Nanti kita deh, kita apakah kita perlu mengorbankan sini? Soalnya kita udah ada ini ya.
Kita sih udah slotnya sih udah terisi semua sih harusnya. Apa Marco-nya juga kita ganti ya? Tapi kalau kita ganti gitu nanti jadi ini sih teman-teman, apa sayang banget ya, ini kan dia tipe fighter semua ya. Tiga-tiganya tipe fighter. Nanti BP ku bakal berkurang banget sih pasti, karena selama ini kan aku fokuskannya itu ke satu hero ya. Sedangkan ini udah ada beberapa tipe ya. Jadi ada Slasher, Zoro Slasher, si Luffy itu Kapten. Nah itu ini aku masih 01 malahan. Satu lagi di sisi si Zoro NW. Nanti Luffy NW nya diganti. Nah itu masih bingung sih, karena di intelijenku pun masih kurang, maksudnya nggak terlalu banyak ya ininya. Oke, kita ntar dulu, kita ini dulu ya. Kita masih ada tadi bosnya ya, dapat dari bos. Nah ini lucky pointnya udah tembus 600 ternyata ya, nggak sampai 1000 malahan. Oke, kita ada boost positoranya 15 kali lagi, nice. Lumayan banget. Kita coba lihat lah nanti ya apa yang bisa kita dapatkan. Wah, apa ini ngelek? Aduh, ngebug wah dia. Ngebug dia teman-teman, bahaya banget. Wah, tapi ini kita dikit lagi ya 18.000 sebenarnya. Sebenarnya dikit lagi bisa dapat 18.000, tapi udah habis resource kita, udah habis gitu loh. Tinggal kurang nih, kurang berapa lagi berarti nih? Kurang berapa lagi ya? Ini udah 13.000. Kemungkinan sih ini nyampe 14.000 sih. 14.000 sih ini nyampe ya. Iya, 14.000, kurang 4.000 lagi ya. Buat dapetin satu lagi Luffy NW bisa langsung bintang 10 ya. Nice sih, nice sih, nice. Dan kita ini udah punya 43 ya. Wow. Dan ini bisa sih kita kalau mau ya. Ini kalau ini kan hero nya ini psycho hero itu, nah itu bisa dapat siapa aja ya, psycho hero. Nah ini takutnya nggak dapat ya, sayang banget. Udah lah, nggak usah lah, bagus kita beliin yang lain aja. Di ini siapa ya yang bagus ya, bagus si inikah Tin Soldier atau siapa, atau inikah Tin Soldier yang ini kali 2 biji udah bisa sih ini untuk naik ke bintang 10 ya. Kayaknya kita bakal pecahin sih si S nya ya. Tadi si Sanji NW nya butuh satu lagi dari mana? Oh, kita beli ya, kita bisa beli sih dari sini. Kita punya 150 lagi, ini bisa kita beli loh yang ini. Ini untuk dapatin Sanji NW 1 ya kan. Terus sisanya malah kita masih bisa beli lagi pun ini yang L2 untuk dapetin si Luffy nya ya. Luffy nya kurang satu lagi kan ke bintang 10. Bisa ya teman-teman, bisa banget sih kalau kita mau ya. Kalau kita mau kita bisa ya kan. Nanti mungkin lah kita lihat langitnya dulu, kita bakal naikin dulu yang lain dulu. Oke, kita tes dulu ya, kita tes dulu langsung di arena. Di arena kita tes. Oke, kita siapakan dulu ya. Waduh, satu lagi berarti. Udah gini aja lah ya, untuk sementara gini dulu aja karena belum permanen juga ya, nanti kita mainkan habis ini. Lupa teman-teman, maaf. Kita coba yang ini kali ya. Aduh, ini udah sakit banget tapi. Oke, yang ini aja ya. Kita coba. Kita lihat seberapa kuat dia. Ini udah mau 2 juta loh teman-teman. Padahal masih gini-gini doang. Oke, ini dia kena racun ya udah. Jam, sakit banget dia. Kalian lihat ya, wah perih banget. Menghilang dia langsung ya. Kalau kalian lihat itu efek bakarnya itu ya. Selain dari ininya, nah itu efek bakarnya ya.
kayak gitu kombonya. Makanya ini makin mantep kalau ada Zoro ya kan. Kita masukin Zoro di slot 6, terus Luffy NW ganti si S ya. Luffy NW ganti si S. Nah, tapi si Aokiji-nya itu diisi siapa berarti? Kita punya siapa lagi? Nantilah kita lihat ya. Oke, ya mungkin segitu dulu ya untuk video kali ini karena aku juga bingung, nanti kita putuskan mau kayak gimana. Tapi ini kita udah punya resource-nya ya, udah kita punya, tinggal pakai aja. Ini kita belum buka ya, nanti kita buka, mudah-mudahan sih dapat ya. Kalau dapat si Zoro NW kita bakal naikin sampai maksimum. Kalau enggak kita ya naikin si Sanji dulu ke bintang 3 karena si Sanji ini paling sakit ya sekarang. Dia burn-nya itu perih banget teman-teman, perih banget sumpah. Nah ini kita Zoro NW nya juga kurang 2 lagi doang, Luffy NW nya kurang 1. Nah nanti mungkin kita bisa beli Luffy NW juga, tengok nanti lah ya. Kita bakal pecahin, soalnya kalau sekarang ini sebenarnya cukup ya, Aokiji ini cukup, udah bisa dinaikin, tinggal kurang bintang 4 nya aja. Nah ini maksudnya udah ada gitu loh, udah ready. Nah ini maka kita bilang nanti kita tengok dulu kayak mana dia, kalau memang bisa ya udah kita gaskan. Oke, okay? Atau kita nanti ambil ini aja, gacha aja kali ya. Soalnya kalau mau kebikin ke bintang 9 sih kayaknya cukup sih, resourceku masih banyak. Nah ini kita coba gacha nanti aja, 20 aja ya, nanti kita sisain 20, sisanya kita buka gacha di next video ya. Sekalian kita buka-buka lah di next video. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa di like, di subscribe, sampai jumpa di next video, bye bye.